Silaka ini Jepang, Miss. Saya punya perniagaan jadi rusak. Nah, sekarang kalau bom datang bagaimana ini? Kenapa susah, Tuan? Bikin saja meja pelindungan. Kita taruh di dalam rumah. Iya ya, betul juga itu. Buat apa, Tuan, bikin meja pelindungan? Supaya pulang mudik lebih selamat, betul tidak? Betul juga. Tapi bagaimana dengan saya punya perusahaan? Tuan, saya rasa lebih baik Tuan bikin lubang perlindungan saja. Lubang perlindungan? Iya, Tuan, saya rasa begitu. Betul juga. Tapi apa tidak terlalu mahal? Tidak, Tuan, paling banyak 25-30 perak. 25-30 perak. Ya dah, cari saja aneh, Mbak. Baik, saya bisa, Mbak. Saya rasa lebih baik saya bikin lubang perlindungan.